السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار أدد نعم الله وإفضال An Abi Darin Jundu Bibni Junada Wa Abi Abdurrahman Muad Jabalin Radiyallahu Anhuma Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kal Ittaqillaha Haisumakunta Wa Adbi Isai'atal Hasanata Tamhuha Wa Khaliqin Nasa Bikulukin Hasan Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat yang diberkahi Allah, Amin. alhamdulillah kajian malam ini ditandai hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan hujan yang rintik-rintik ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa sing susah kula dongakaken ing kalenggal dipun bungaken kalawau. Sing sakit kula dongakno ing kalenggal Sing uripe soro awa loror loron rejeki seret keluarga imarat marit omah durung duwe kula dongakaken kalengkal dipun jembaraken kali Allah amin gantucapan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahi sayyidi wa habibi wa tabiibi qalbi وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين اللهم صل وسالم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وآله وصحبه أجمع، اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah As-Sadiqi Al-Amin wa alihi wa sahbihi ajma' Alhamdulillah Seluruh yang hadir di majlis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah Amin. Panjang umur Amin. Murah rezeki Amin. Kajian malam ini bertema cukup menarik dan istimewa Memberi itu kaya Password malam ini Tawang dicatat Jika tanganmu terasa berat memberi sesama Maka ringankanlah lisanmu untuk mendoakan Stop Diterjemahkan bahasa pojok kampung Nek sampean ni ngekei wong Kok tangannya abot Alias eman-emanen Napa no, pak? <tuk> Mabot tangan ah. Iling dicancang ranting Alternatif kedua Maka ringankanlah lesanmu Untuk mendoakannya Bahwa salam Muhammad Ojo sampak wes gak ngekei ngilok nang sing jaluk. Ono uang gak gak Memang kamu dasar tidak bisa hidup maju Tidak produktif hidupmu Uang susah tambah di pak tambah mumet Jika tanganmu terasa berat memberi kepada sesama Maka ringankanlah lisanmu untuk mendoakan Understand? Bahasa pojok kampungnya singa pi pendungan. Sti, aku kayak iso gak kayak bisa minta tunga noa. Iso tuku alpat luru. Soal kredit RHS. Mau oh, soal ngomong kayak alpat itu kau kenceng ngomong kredit. Sampai tak dungak ini sok gak citra garden Amin. Ukurannya si Dorja paling top citra Sampai tak dungak ini sok kaji Amin. umroh bisa mewariskan pendidikan yang cukup kepada anak dan cucunya. Materi ini saya angkat karena jam 5 sore tadi saya ditamoni wong. Gus Ali. Dongakno kula Nek mbun sugih kula tak dadi wong loman. Wale. Sampeyan nek ki pin sugih dadi ya wong Bagaimana password saya Bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum Tapi tersenyumlah agar kita bahagia ya. Dungak no gus Aku jadi wong soge Nek wis soge aku lawan Sampai Sampian nek kebin soge jadi wong oh. Ngadep laptop tak garap Memberi itu Kai Dahulu itu ke kayak pesugian. Pesugian Kuloniki niki gak bertentangan karo syariat. Pesugian Kuloniki bisa didekati secara empiris. Napa pak? sekolah tiga Simak dan ikuti kajian malam ini. Mudah-mudahan sampean diberi rezeki kepahaman oleh Allah. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya, berbuat baik kepada sesama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi ini. Wang sing mulia akhlaki. Gak isok diukur teko serbani. Gak isok diukur teko potongani jasi. Tapi wong itu nek mulia temenan akhlaki. gelem ngetokno sebagian rejeki sing dimiliki. dibelanjakno di jalan-jalan Allah. Dan menahan ujian. jabanya Wong saiki ku eh melo aliran salim sae nemu ngomong thok wae gedak tapi salim sae padahal kula jeneng ngomong pidhato putih ndepun endi kampung endi-endi desa nek ndok kono ne ditonggo wong loman agama iki cepet berkembang. <tuh> Yo penek sing loman ga iso maca kitab kuning, no problem gak dadi soal. Ya ngebon. Golek -gul, kiai, wong, kiai ku nek ngundang loman teko ya akas, Pak. <tuh> Napa nah, kiai ku nek ngundang wong loman kok teko ya akas? Kiai ku ya wong dudu malaikat. Setiap uang butuh kesejahteraan. Apa makanya kia ini boconi loro? Anak aku, insya Allah loro tanggungan keluarga aku. Kira-kira bisa ngaji cerdas, kena. Nek, genuknya -e, kena isi Sering saya katakan seorang mubalik, seorang kiai yang selesai terhadap dirinya sendiri. Nek caga induk rumah tangga gak jecek pak waduh. Mungsa dulu gue budal ceramah tukaran beseng weto. Kira-kira bisa tegas enggak enggak pengajian. Bengong mumet mumet. Seorang mubalik, seorang kiai harus selesai terhadap dirinya sendiri. Luwe-luwe jaman saik ya Allah. Masih alim oh ya ampun gak duwe. Gak apa-apa direken uang pak. Pecah ya? alim tapi gak duwe. Sarungi kok nak piri. Luas sarungi nak Bahasa Inggris yang ngelinting. Sendiki sholat ya iku. Sendiki turu ya iku. Akhirnya nak piri. Terus pidato di masjid. Kira-kira senggru ngokno mantep apa ragu. Apa mana ada yang kayak izahasa dulu. Sama yang segini lancar. Sama yang mau sialatip. Saya senggru ngokno, saya iya iya. Nek ini mandi, sarung sama ini. <tik> Tadi wang saya ini sudut pandangnya ngokten pak. 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 Saya ini Oh ya sane dikemi. Mulai balek ku nduk dinti modon warna putih beliyung, to kono longsor. Sing jenenge penyakit iku unel iku. Membisuda dokter 100 muncul penyakitnya nyar sewu. Simak dan ikuti kajian malam ini Cik oleh tombong ya <tik> Sengatine cili-cili cek gede Memberi itu kah Memberi itu bah Sejalan dengan pesan suci Al-Quran Fa'amma man a'tawattaqo Wasoddaqo bil husna yassiruhu lil yusra Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Dan bertakwa Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik Yaitu surga Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah Maha benar Allah dalam segala firmannya Masuk ke apal Fa man atawattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sadaqallahu. Wonten ayat menika, Pak. Kena kena mawon Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada tiga tingkah laku manusia. Enggak usah main gerabak di situ dewa-dewa. Atau teluhnya yang melebu apa enggak. Enggak usah si uang. Ayo cerdas nangisi awak e di dewa-dewa. Saat dulu ini ditangisi wong. Pertama. Suka memberi. Alias loman. Bahasa Madura lambe. Napa, Pak? Loman. Loman. Kira-kira ini sak masjid iki pundi sing loman karo sing medit? Yaitu menolong kepada sesama. Istilah sekarangnya punya kepekaan, kepedulian sosial. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak dan bersedekah yang merupakan sunnah, bukan wajib. Stop, diterang Noah. dadi nek ana wong sing so gelem -ke, zakat iku durung loman nang lom kewajibane tok paham napa mboten yeah. nek ana wong sing so gelem -ke, zakat iku durung loman oleh apa memang iku ngetokno kewajiban nduk jerone dunya niku ana ibu qorowal kudu ditambahi ana infak ana sedekah Deg-gak. Pak. Yeah. Semenroh mau balik. Seng duk TV-TV sing cilik ni wa. Seng kata ceptuli. Yosob mancur. Ni ku mau balik cerdas. Tak acungi gak jempol siji. Nek perlu jempol orang bolo. Iku ngaji nang dinang. Diku materi ini sodakoy. Eh. Tolong golek no ceramah Yusuf Mansur segak ngerang no sodako. tak payah dikon. Tapi bukti pak pendidikannya ageng, suki. So, okay. so, memang memberi itu kaya. Tolong sing penyitungan-penyitungan nih. Masalah, yus melarang, tawain loron-loron. Waduh. Duwe pocok siji elek ndek irenyo tepisan. Indonesia iki kok duwe Ulsuf Mansur ngono wis 50 meh wis ngene, Pak. Tak rungokno pidhato niku iso dak. nek wong e gak loman ya iso ngejak wong gelem ngekei, Pak. Pahamna mboten? oleh mandi ake sing nyumbang pengen dek aku loman lo wah neng golek sing profesor profesor kau tapi melo aliran salim sae tuh itu kemiten Allahumma sholli ala Muhammad Datine ana wong soge gelem zakat. Iku sakmestine wong ngentokna no kewajibane. Paham nggih? <tik> Tapi kudu ditambahi ana impact ana sedekah. Wis zakat. Impact gelem sedekah keke. Ka Ne ana wong padhangane ngene, anae karo gak anae padha. Sampeyan tak donga dadi wong sing loman. Lamon sampean durung wajib zakat, polahe yo gak tuwe. Yo sampean melok infak lan sedekah nurut kekuatan lan kemam. Lah kula ngomong sedekah durung mesti dunya brono, Pak. raising ajer ngi sedekah. Ojo oh, samad dadi wong endro. Dadi rais sing ajer sumeh kepethuk kanca, tangga, sanak pamili sedekah. Ngomong sing terukur, teratur, enak, sopan, santun sedekah. menyingkirkan Masya Allah duri atau paku atau hal-hal yang membahayakan di jalan sedekah dan sekaligus merupakan cabang daripada iman kira sama di waktu jalan untuk gono no uli nuble samen jarno apa samen ya apa samen nama no temen itu tahun baru gara-gara cek deloser tak soalnya Jaga malu, wah, 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 wah. wah. Tapi ono uang gelem nyengkir gangguan hal-hal yang mengganggu keselamatan pengguna jalan. Iku sedekah. Sampak itu tahu nemu bukti pak bang uang. Ono uang itu penggawaian nyebar paku, pak paku payung loh. Pelai maisha itu nembel ban. Dinek ono bocor kok nempel ngono. Tak cewir rai. Ya. Yo ngene gara melarat dunia akhirat. Lu kok sakit bagi ya? Wong iki nek bocor ditempel nomer ini. Ya iki sing gara melarat dunia akhirat. Dituturi gak kenek, dituturi gak kenek Alam pak yang nuturi pak Kenek dihabit gitu Kakek repung kok motone picak. Kakean jojo bani wong. Lah wong iki majelis Allah, sepeda motor mobil nek wis kene payu-payung niki Pak trep. Pak just... pendhuri montone Gus Pak. Awis barang we lawono masyaallah Gus. Cing sampe nemong tembus kopi. Secara keuntungan koyo-koyo iku -koyo, oh, laku aku sing ngono iku oleh dhuwit akeh. Tapi justru nyusul balak awakku gak tahu wae, Gus. Tak kengeragati tompo gak cukup ngiris karangan ngedol Pak Pak Ayu. Sing hati-hati ora ono wong keblowok saka sikile wong liya. Keblowok iku saka sikile Simak dan ikuti kajian malam ini muga-muga sampean dadi wong sing cerdas. Kedua, bertakwa. Yaitu takut mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangannya. Hati-hati teman Hati-hati teman. Uripe bener-bener hati-hati. Senantiasa nindakno perintah perintah Allah lan larangan Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semua anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amaliyah. Ketiga, membenarkan kebaikan Allah yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu menyukurinya. Nikmat terbesar Allah yang diakui adalah surga. Oleh karena itu, Ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperolehnya, di antaranya membantu kepada sesama. Jika tangan kita terasa berat memberi kepada sama, maka ringankanlah lesan kita untuk mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada ya, yang memberi itu kaya. Tak tunggu suki kape. Sama ini. Saat kita memberi, Kita akan menerima. Uh, uh, ngaji lu ngak noloh ngajik yakinan ya. Podo guru ngune hasilnya kak pak. Saat kita memberi, kita akan menerima. Jangan-jangan yang Ya si tontek ini. Ini orang medit sekarang ini tidak maju. usah dijerong kok. Dewi orang medit Sampai nak bikin cepat terobo Sampai tak mati Saat kita memberi Kita akan menerima Saat kita menolong orang lain Pada saat yang sama Kita menolong diri sendiri Coba lagi pak Sing sapa uang wong nolong wong kakek kate nolong awake. Bisa dilanjut. Sama ini ketip ketip paham tak ketip ketip bingung lah. Sing sapa ni wong nulung marang sak odopo do hakekati nulung awi. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Aku nggak percaya ini. Inilah rahasia kehidupan yang tersembunyi bagi banyak orang. Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran ini. Tapi karena mereka tidak mempercayainya. Ragu. Nek pinter-pinter, pinter bangsa ini. Nek babu-babu, nek keyakinan babu uang biyan, Pak. Understand? kepor hebat bahasa tata insyaallah gaya bahasa retorika hebat wong saiki tapi babune babu-babu wong biyen percaya napa no, mulai dijazai kiai wong ngantuk-ngantuk ngaji perungon bayar pijet mijet kiai ini tak Dizazai karo kiai ini wacan le ya kayu ya koyo. Santri gak kecilik wis gede kaitnya di krungu ya kayuku ya kayu. Wong ya kayu ya koyo dadi ya kayuku ya kayum, Padha karo kula tau delai wong haji la baik Allahumma malah baik dadi lakar-lakar. La baik lakar-lakar baik. baik. Ini sudah so terlalu suatu kalau hari sudah nyekolah anak-anak e putuh ditinggal, diganti anak-anak e sarjahan ekonomi, gak tambah berkembang. Sepi, sepi, sepi. Menurut hitungan akal, hebat hmm. anak e ini menuruti manajemen. Padahal yang baik, lakar-lakar baik, iku menghitung itu iso Dadi ana anak wong pitu ndok soto gak iso ngitung. Pokoke eh, sak wong sak menten ge sampe ngitung piye, Mbak. Kira-kira lek sampean sing tuku wong pitu sampe ngitung bener apa sampean korupsi, Mbak? Dok beraten iku. Rawis soto. Setelah ditinggal mulih nang Lamongan, diterusno anak sing wis sarjana ekonomi. Pak. Yes. Lho kok iso waktu dicekel wong sing bodho ka iso ngitung laris. Di sana ada faktor temen, ada campur tangan Allah. Sing tuku kayak welas, Pak. Mane entek sampe ditambahi malah. Tapi kok iki sing tuku <laughs> Itu melok haji, gula ya Allah. Bukal itu, tidak usah ngelangil. Pokok itu melok gula. Si dina tak jak tawab awan-awan panas. Kocok kemauan itu gula lukun, gula dihiluk melok dihiluk. Jadi gulanya dihiluk, ya woy, ya woy. bagian daripada tawab. Tapi juga kocok, gula dihiluk, rapak-rapak melok dihiluk. sampe sampean takoni ana kaji Rusman ji urip wong sing sing hidupe dadi nek maca talbiya la baik lakar lakar baik lakar lakar baik tas iki mriki ya apa ba, baik apa ba, ba. la baik lakar lakar baik <laughs> ya Allah. Tapi tahu wamen mau, Pak Dani ya wis pinter, wassalam temen, Iku hmm. montor gak mogok, masih di sorong uang. Nek perlu sing nyorong ketinggalan. Gini betul. Karena itu banyak orang lebih bahagia menerima daripada memberi. Akeh wong seneng dikei timbang sing. Ah, nek dikei wong wah hebat Gus Ali, Umroh aku dikei kurma. Nek tempat di KI. tempat Sopo. kempong. Apa? Karena itu banyak orang lebih bahagia menerima daripada memberi. Lebih suka ditolong daripada kurang percaya kalau dikawal Sing soponi wong ngekeyi marang sak padha podo khakey kati ngekeyi awa-i? <tik> nolong. Sing soponi wong nolong sak padha podo khakey kati nolong awa-i? <tik> nolong. paham, tapi kurang yakin. Sing gojati wong seneng ditolong daripada nolong. Seneng dikeyi daripada? <tik> Understand? Hati sama enek kebin soke. Uduk loman se. Ojo loman. Wah. Sika ono. Sengu wakil. Tambah soke. Tambah med. Mau. karo kiai salaman. Mok diocok-ocok. Kentrok-kentrok. Lesu kiai ini. saya minta kei renungan sebuah ilustrasi. Ngopo uh, ilustrasi? Saya minta tunggu anu cerdas. Luar biasa ilustrasi ini. Ada sebuah renungan seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Nah, ini uang wong sing gak sekolah gak apa. Ono wong pijak, yuk <laughs> melaku gowo teken di waktu malam. Paham bu? Tangan kanannya memegang tongkat. Sementara tangan kirinya membawa lampu. Understand? Oh, wong no, uang bijak melaku bengi-bengi. wong bijak melaku ini gawat Tangan tengene nyekel teken, tangan kiwo enggowo. Jelas, jelas. Pemandangan itu cukup mengherankan bagi seorang pria yang melihatnya. Ono wong lanang daya melaku tangan tengene enggowo teken, tangan kiwo enggak Kinta Mario. Akhirnya uangnya gak kuat takon. Mengapa anda berjalan membawa lampu, Pak? Lapo zaman pijai melaku adik nggak lampu. Orang buta itu tersenyum guyu orang itu. Guyu dia, guceng. Orang buta itu menjawab dengan santun dan bersahabat sebagai penerangan. Cek padang nak. Ternyata sing takon juga pada cerdas. Pria itu bertanya lagi. Tapi bukankah anda buta dan tetap tidak bisa melihat jalan meski ada lampu? Gayo, bapak sampean wong pijak melaku gawol lampu masih didamari sampean tetap gak Orang buta itu tersenyum sambil menjawab Meski saya tidak bisa melihat Orang lain bisa melihatnya Selain membuat jalan menjadi terang Hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya Understand? Yeah, yeah. Nek gak mau tengentok, aku tengentok nah. Gitu bro uang aku Tonga ati kanggo dudu dalan, lampune kangge dudu wong liya cekak ditabrak. Wis tuwek nak semuraten. Ternyata wong pijek iki cerdas, Pak. Diterusno Selain kanggo madangi jalan. lampu nah, <gadu> <gadu> iki. Supaya wong e gak nabrak. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, iki lo kesimpulane. repot pak pulang kok nggak cerdas sih pak. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Lampu sing tak gawe gina, kanggo uang memang. Tapi pantulan nang awak selain pak lampu cek madangi dalan, sing nomer loro nih wong uang sing liwat cek gak nabrak awak. Paham napa beten? Sampai anak ini gak paham Tak dusin duk jeding gue Wis jelas ini gak paham Pokoknya ini kenemenan pak Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain Sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri Kulau ini ceramangan wikulau pak Krai ini. Barang siapa hidup mengurusi orang lain pasti melelakan. Tapi ia hidup menjadi orang besar dan mati menjadi orang besar luar biasa ya. Lu gak langsung medit itu ya. Sing sopani wong, tak kalah urib ngurusi wong liya. Mesti pegel pak. Tapi pasti ia menjadi orang besar dalam hidupnya dan mati dalam keadaan besar. Dukuran mana yang mana dikai contoh uang picok melaku gol tekan. Titulah sih no. itu. Barang siapa hidup mengurusi umat, barang siapa hidup mengurusi orang lain pasti melelakan Tapi ia menjadi orang besar dalam hidupnya dan matinya menjadi orang besar. Tak kayak contoh aja kaya gampang ya? Sama sebenarnya Siapa? Gus, presiden, Pak. Dicoba Allah cuci darah seminggu dua kali. Lho iku Istikoma menekani pengajian, Istikoma ziarah kubur. Bancer sing sehat iki gak tau ziarah kubur. Nanti naik ke sadulung ini, undangan pengajian ini, cuci Mari budal, itu gosdur. Hidupnya menjadi orang besar, matinya menjadi orang besar. Tebu hirung itu santrin kata. Ingkiranya gosdur di saraik noda gono, dan pasar saja itu tebu hirungnya. Kalau weekend, sabtu minggu, hansi itu naik daun, rokok di samsu. tak jak gu yo janji-janji yo bocane Gus Dur tak jonjong nang Sidarjo wanita wure Gus sumari sumare dirobong wong lamun dipindah iso tarung Mbak dadakno sampean je keterangan iki Ana oh, no kalane wong wis mati tapi urip dirobong wong. Ana oh, no kalane wong sing urip tapi mati ditoyi wong. Ndhi bedane sing situk wangi, sing situk badah. Sampeyan kepengin wangi? Si Nggih. Sing lanang gelem ngurusi wong yo anika gak sekolah-sekolano. Anak rondeh itu kelemis, ya diramut. <laughs> Duk Brunei itu untuk perat undang-undang nyar, Pak. Ditu-dunu, Pak? Iya. undang-undang nyar. Mesti si wedok-wedok yang setuju. Ini wedok, tidak kelemah diwayo. Ini dihukum, tolong tahu, Duk Brunei. Brunei. Bojoku tak cerita nih, nge -nge, gak ini, ini tidak kementar, Pak. kira-kira nek wong weda, kagak diwayuh dihukum tulung taun kira-kira ngaji dihukum. <laughs> Malah sing gale pitudo ngene, sampean nakal-nakalo. Sampeyan gemblu opo kok aja Nabi Mane piye napa wedok <laughs> <laughs> ngene. Wis jajane opo kok aja Nabi Mane. Nek warisane lu nganggel ngko gua... nduk Brunei ono undang-undang nek ono wong wedok sing lanang kepindah bimane kok setuju iku dihukum 3 tahun Kira-kira lanang setuju? Sing setuju

cerdas yang wong buta ya. Selain membuat jalan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan saya tidak ditabrak orang. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddasan al Hasan bin Arafa, haddasan Sa'id ibn, Sa ibn Muhammad al Warraq, an Yahya Sa'id, an al Araj, an Abi Raya, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As sahiyu Qaribun minallah Qaribun minal jannah Qaribun minal nas Ba'idun minal nar Wal bakhilu Ba'idun minallah Ba'idun minal jannah Ba'idun minal nas Qaribun minal nar Wala jahilun sakhiyun Ahabbu ilallahi azza wa Min alimin bakhilin Rawahud tirmidi Diterjemahkan apa itu? Orang yang dermawan, loman-loman, loman kape. Loman, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, dan orang yang pelit, medit, petinju alias genggak. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Dan sungguh orang bodoh yang dermawan, lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada orang alim yang pelit. Bodoh loh dicintai Allah daripada orang alim, ahli batas yang medis. Pak, yes. mulai gue sering ngomong ini. Lebih baik bersahabat dengan orang sedikit fasik tapi loman daripada bersahabat dengan orang ahli ibadah sing med. Yes. Loro belum medit ini, pak. Bicak nang warung, waya yang bayar, mesti mulai buta banget. Gak metu-metu, Isti bayar bila isti kaino kaitapan gerapa-gerapa ksak. Gerapa, gerapa kok apa isti bayar? Mau dusi. Mau? Sama-sama caca. Wang medit nang warung. Mesti waya bayar mlebu Ini ono-ono kancing ono. Eh. Allahumma salli ala muhammad. pendek pak hadisnya pak mau coba mau tenapal an Abi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal asakiyu As karibun minallah karibun minal jannah karibun minan nas baidun minan nar wal bakhilu baidun minallah baidun minal jannah baidun minan nas karibun minan nar la jahilun sakhiyun Allah azza min alimin bakhilin rawahu orang yang dermawan dekat dengan Allah dekat dengan surga dekat dengan manusia jauh dari neraka dan orang yang pelit jauh dari Allah jauh dari surga jauh dari manusia dekat dengan neraka dan sungguh orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah Azza wa daripada orang alim yang pelit. Opo meneh bodho ati met. Waduh wis nomor iki wis, wis. Ini, wis. Allah ini. kan nomor. Allahumma shalli ala Nabi cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. mengandung pelajaran tanpa kedermawanan ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan sholat puasa haji membaca Al-Quran berdekir sulit membawa kita dekat dengan Allah uh dekir memang tapi medit sekarang tutup pak kecendel Lo ini kalau konjoni lakar-lakar baik nih lah. niki, niki kan jangan nih, kenapa bener aneh talbia, lah baik, lakar lakar baik, seksi hidup nih. Hati kula ngomong betul ngarang pak. niki kan Nek mesti kalau hormati sebab pulau itu terbukti wong ni bodoh temen loman pak. Nek salaman karu pulau itu mesti jono Soal jumlah itu relatif tapi mesti jono leme. Tanpa kedermawanan ibadah ibadah sing kita lampai Contohnya sholat Puasa haji moco Quran Dikir wirid Sulit Membawa kulan panjangan dekat dengan Allah Sebaliknya dengan kebahilan yang kita perturutkan Ibadah yang kita lakukan justru akan menjauhkan diri kita dari Allah Nikmat tidak zaman turuti Ibadah nopo yang kita lampai Tidak mendekatkan diri kita Justru malah menjauhkan diri kita dengan Allah Understand? Tungga -balik tak tunggak nanti loman. Balak-balik tak cinta ini kula mboten pegel-pegel, Pak. Lalalali sampean. Biyen kene ngulon niku krian jeneng Si Dorang. Iku ana kiai. Derajate diangkat oleh Allah dadi wali ni Allah. Wa ismuhu Al Arif billah Al Maqbul Kiai Haji Salan bin Tolib Si krian kriyan Si Dorang. Poso maun basalan Basalan ini buatan poso Riyo-yoro-yoro Karu di notas rek Seolah-seolah Terulas dulu hija Aku poso Wili tani basalan Bautan sekedar maucaya latif Ya Allah ya Qadim Kasbun Allah Bautan sekedar Wili tani basalan, sing kudu dicuntuh Ditutun noa Perloman, santrine di tamu-tamune di ngoni, tonggoh teparu ni di ngoni. landang-dangani telung pintal. Pak, istikomata hajut, kaya jalan, duntang wali mayo tegok. Upacara tujuh lagu apa jenengi tujuh Agustus yang ngibana gendero. Usai ke macem-macem. Sembayang kak jangkep. ana wong ngerek gendero jari musik. Jotoh ternyewes. Wong ngerek gendero. Kok musik itu kondi. Tujuh Agustus itu loh. Pujo ini ditukari ya. Oh Allah dek. Itu kain itu sing wedok nangis-nangis jane no, yo. Ya waduh keliru le milih guru bujur Macem-macem sing wedok duwe keris dicentelno. Lu tembok jane salati gak ditrimo 70 dina. Murtad Sampeyan wae ana bojone kok di pendapat ngono. Yo apa nek ana santri duwe Nek duwe keris salat 3 50 dino, nek lenggis piro kira-kira? Gedhe nek keris pe lenggis. Kira-kira ana no, keris lenggis kae. Masyaallah bahasane. Iku sumber polahe sing diguru niku gak bener.

mutu wong poso ga mangan wong ngimut. Nikine ga wong hebat mboten kuat, Pak. Mulai kadang-kadang uang poso ya kuat sembaro, tapi mau wedi keren. Panjenengan amal sing paling abot ngetokne sebagian sing dituweni dibelajakaken di jalan Allah. Iku berat, Pak. Understand. Understand. Kulonke pondok loke dol. -do ngok sampeyan delok rene. Kabeh ngok tak delok rene ya. Didelok tok ta. Lho <laughs> sing cerdas ngok tak jak mlaku rene. no. Wah, ya gitu ya kayak gitu. <laughs> <laughs> Ilek kakak hasil kulon ngaji Pak. Nek sampean gelem bantu iku. Kakek Kakekate bantu awak sampean dewe. Iku besok sing kepethuk tatkala sampean sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene sawah montor, Oma iku kehakih waris. Belum tentu anak sampean sing warisi ku cocok karo sampean. Ngene mboten? Kadang-kadang bapak ibune golek soroh sing ninggal, sing ditinggali kurang ajar. Oh my, kekendakannya Pak, Engkau yang mari ngaji, Sama tak cak rana. Jawaban engkau tak telok, eh hasilnya. Kira-kira meronot, Tak apa nak terusin lah, kan Mesti ngini, Kulon ingin bantuan kakak dah Lebih tak kena nek sampean iki bikin soki, ya mang bare koe. Kula mung gak ada duwe, Gus. Tenaga mawon. Ya nguli ndo kono, nang no, tak pecuti. No. Ya Kembang mau kita dengar nih. Nah, perang Badar yang dibawa pemimpin, dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukane wong Islam dititi, wong kafirake kok menang sing dititi. Ditenoa. No? <tuh> Loh, Man. Loh. Ka anak jagaane sidang undangan perang butel. Ya sampean enggak usah perang karo wong kafir, enggak usah, Pak. Perang, perang dengan nafsu diri kita sendiri. Masya Allah, sing gak wani Allah mengeluarkan sebagian hartanya Untuk kita belanjakan di jalan Allah Diperangi Dipelajari Pati amal ah, sak juta kok ngeredek Ya Ya di nule kali satu, eh, satu saya eh, buka ngejar, cocok nule. Tadi biro, EWU eh, 10.000 cek ngecer meneh jejak eneh. Allah jaman jamine amal 100 pate kaping telu. Pate kae Gus, cek sekelores. 1000. Nyumbangi 1000. Mantep piroba. Sampe penyanyi-penyanyi sing top niku. Kris Dayanti kuwi sak laguan niku 50. <Supira> <Darwin> <SupiraSean> <Oliver> Samain mani duwe mantu kok ngundang Krisdayanti. Telung lagu wis Satus. Kira-kira ngundang pengajian nyangoni Gus Ali 150 anu mate dadak. Langsung pegatan mbek sing wedok. <laughs> Jauh-jauh seperti itu. Oh, juga teman-teman kalau kiai. Mereka tidak dalam, tidak mantap. Larang ini, Pak. Kadang-kadang nyangani kiai, tidak seperti itu, dirapat, balik-balik. Masya Allah, kiai ini, Pak, didi lendak. Wahabat ini Wah, banyak-banyak, Masya Allah. Mbak Salan sama tadi, banyak dong ngomong mandi. Bacanya loman. Loh? Ini kena sunan-sunan. Kalo sunan ini kumadita. Saking loman wong wang wismati cek wong wang. sunan giri ya? Ia menik wang jalu. Jaman liwat ke ini. Jangan-jangan, Loh itu lho kurungu sorok, sing jauhi, lho kusali ku. Tak un cali tok, kok krekel sih ini. sing wu kan meripa hati, roh tau ini duwe karo krekel lho tak kaya ispulohewu di gerabak. Nyi, wang ngu balik terkenal kok ispulohewu. Sing kira dok dowong, nyi, podo abangi tapi dowo. gendikan. Iki rada lumayan iki. Piro iku? 50 iki ijo ngono. PKB iki 50 iki. Saman ganti sing tak ganti mahane pulane. Ya iku guyon, ta mbelerot. Mari katan dikandi. Lewut. Taui lho, cowok berdasih roh apa manis yang melek-melek <Sing> <Sing> Ya Allah. Coba sama nanggiri, masih dahulu, melek wangi wak. Ah, <Sing> anak singa, sholatullah, sholatullah. Ini liwat, kanak singa, nanti kat nama neci, ya kurungwa suara kucik. samen ruang ngono-ngono gak opat pas liwat ae madu nang sunan cari sunane lah pokon medhit rene rene coba ku salam nang sunan wis ndonga diti mulih muandi cari sunane loman ku maleh sing sare Kau nang sunan, nang wali, Masya nang mampel, mangan pecel, nang giri ngesing. Mangan mandung giri, Masya Allah, derajat nge, cari walinya, aja ngesing tau rus-urusnya. Dan nama nang wali-wali, Allah dibutuhkan tata batin. Ojo dibanding lo dengan rekreasi-rekreasi yang lain Butuh toto batin, olah batin Rikir, wirid, sholawat kan okay? Terus mengenang perjuangannya yang diziarahi Nyontoh kelakuan yang diziarahi Roto-roto wali-wali ini Allah ku loman pak lo Gak isok wang meditati wali gak isok pak Apa? Hadisnya wis jelas pak Paham napa mboten? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Asing medit-medit rungokno iki. Mbok menapa wedi entek rungokno nggih. Haddatsana Yahya bin Ayyub. Wa Qutaibah wa bin Khujrin. Qalu haddatsana Ismail wa huwa Ja'far. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا إِزَّهُ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله rawah muslim Harta tidak akan berkurang karena sedekah Dunya gak bakal tek Nek berkembang sedekalah Dan Allah tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan sesama kecuali kemuliaan dan tidaklah seorang yang bertawaduk kepada Allah kecuali pasti Allah memuliakannya. Rawau Muslim. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Sama tak dengan rendah hati. Halal penghasilannya. Sama tak dengan penghasilan halal. Bersih jiwanya dan mulia akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia akan menafkahkan kelebihan hartanya dan menahan kelebihan ucapannya. Boten gedabrus ngomong sak perlu nih ngomong-ngomong sing manfaat. Berbuat baik pada sesama, mengikuti sunnah dan mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Allahumma karena sikap dermawan dan tulus adalah konsistensi iman seseorang dalam dimensi kemanusiaan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Dari dua hadis ini saking kali dawai kanjeng nabi ingkang sambun kula waos menika mengandung beberapa pelajaran-pelajaran berharga. Kulaterang dalu niki muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Amin. Sampeyan pirengaken pertama kenek Memperkuat keimanan. Sampeyan tak dungano imani kuat. Di antara manfaat sedekah adalah memperkuat keimanan. Ojo percaya wong medit iman kuat ojo percaya, bertolak belakang. Nek wong medit mesti lemah iman. Lamon iman kuat mesti Loh. Pengakuan iman seseorang tidak cukup pada tataran lesan tapi harus diwujudkan melalui praktek kehidupan nyata. Salah satunya adalah sedekah. Mulai wong kuno-kuno biyen, bapak kula, bapak panjenengan, mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan, loman-loman, Pak. Duduk bedemi oma sedekah. Percaya napa ten? Insyaallah putune lahir sedekah, iso melaku tandur sedekah medek, sedekah mulai barokah-barokah wong biyen niku setahun panen pisan anake akeh tapi ngarepi omahe duwe lombong Wongsa saiki setahun panen peng telu anake mek loro ngrasakne duwe lombong mati panen lu gak dikapan tak duwe noorot itu nakal kan lebih gedhe lombunge wong sing mangan mek loro Ing ngendi madene Wong <Sit> biyen ya Allah anake 14 Saking pintere ibune ajak-ajake iwakna engko caci Duduk medit nyukup-nyukupno anakake iwake gak ono akhire pidhatu ibune Aja oh, agake iwakna engko padahal iki kulik teste sing bener nek mangan anak sing akeh iwake Nah, saiki kudu Sudut pandang kudu dirobah santri bumi shalawat nek mangan iwake sing akeh ya. Segoe ae. Segoe sak empali telu. Cerdas lumra pengajian gak carosoro kiai nang gisine cukup. Tapi nek mangan sego sayur ing iwake tempe cilik dire segitiga. Kuangel kula-kulangane delong bae. Ya wa. Nang kualitas sing dipangan ku ke eh sing ngirim nang dikirim ke WC daripada sing diperas nang tubuh. Akhire ya gawa apa ketra angin Mas angin. Ih, Ngombe beak gak kebenaran Kekebalan tubuh, wis gak patekuan. Coba di roba. tulangan dan sekitarene sarapan nang Wakdul. Rawon internasional, lori pabrik gula yo. Sing tutupi gula yo. Nggih. Dongakno iso tak tuku yu. iku. Iku didel cah ayo-ayo timbang nek Cina tak tuku iku. wangsat me ning nganggo liko 50 juta iki 50 juta lunas guru ngono sing golek guru liya iki nek nek zaman sing 14 kuwi golek guru liya wangel pak panjenengane golek wong sing wani kanggo belanja cepak entune niku wangel pak golek wong jajan sembayang bengi wo Cacaan wilitan semuanya kuat. Tapi cacaan kau ngetok di bandar like guru lia pak. Saman gak cerita ini. Kulah duit konco itu wilitan ini. Itu bermapan dulu. Bantalan duit. Esok duit itu. Oh enak no si jenis santri. Kulah juga dikenal lah. No kenal lah. No, Aku gak terpedul-pedul. Ya weh tak kenal. Bahaya tak kenal lah ini doang ini. Wirit samen lo semua ke lapar, ngolak. Akhirnya pun, samen kepingin bareng-bareng kulon, tanya-akirat, ngayetan pun wirit deh. nek wasul dukudiyo, ayok dipelacari. Nek papan turu, ayo bantalan duwe, esuk duwe tiga-enak uang. Kulot tidur, guru liyoi. Kawan pak, wadah nak daigro. ...lalu dia kaya, wuih wuih, Tapi saya rawak. Ini kemas dijahit, rejek dileman. Ya Allah. Saya ingat, saya ingat, saya ingat. Ini saya ingat, insya Allah mati ini khususnya khutbah. Khusus, kalau ingat, ingat, ingat. Khusus, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. tenagamu, pikiramu, waktumu. Planjak nang jalannya Allah, nang kampung nang bangun masjid gak nyokong dhuwit nyokong tenaga. Waduh ding-ding tok masjid. Nek wong melarat ding-ding bangunan pancet, Pak. Nek wong sugih ding bangunan selesai, percaya nang mboten? Nggih. Nek wong kate waya tenaga kelem ngosom lolo, gelem menek-menek. Sama Sampe tak dongan kuat imani Sing loman ya. Dua. Meningkatkan rasa empati sosial. Bahasa empati. Punya kepekaan kepedulian sosial. Konsep sedekah secara esensi adalah dengan memberikan apa yang kita punya Baik imaterial maupun material Untuk orang yang lebih membutuhkan Perilaku bersedekah mensyaratkan adanya suatu yang bisa diberikan Dan juga siapa yang diberi bagi orang yang membeli sedekah semata-mata untuk membantu meringankan beban orang yang dibantu, akan melatih sikap empati kita terhadap orang di sekitar kita. Masih banyak anak butuh sekolah, masih banyak bayi kurang gizi. Banyak orang yang mendiami rumah yang tidak layak huni. Mulai saya kena program bedah rumah itu saya. Amin, 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 amin. Insya Allah dua tahun ke depan bumi selawat ini mulai bergerak ke sana. Setahun beda rumah, digolek nol, digolek long bolo, Nanti ngaji, kita on aplikasi nih. Ucok ngaji pendina kayak itu, mpengnya tambah badok Setuju <laughs> aja men? Setuju. <inaudible> Dan program. Tulung ulan, danteng main rondo situ. Gua nasi di rondo ya, ayo curiga. Makanya <inaudible> uang ini rusak hati, ini mesti elek pikirannya. Mesek jamen belecin entono aja kulo. golek rondo sing kempong-kempong Sebab rondo gune sing kempong elek wis gak sing naksir sakno. Nek jek enom-enom waduh, Hansipe balak-balik menawarkan jasa. Gak dikapor ayu awake. Tapi nek wis ngene. Tue ngentatke terus karep mentul. Pokoke mlakune miring. Kegere, keteguk, jenengi bongkok ini ya Allah. Mau main insya Allah rusuk. Kita tata. Yang bersih, yang standar. Insya Allah naik bareng-bareng gak ada pak. Oke? Di program. Dimulai dari tempat-tempat terdekat sini. melebar melebar. Pikiran kula ngatem. Saton diprebu kasi wong lapo dik dandane mewah, dandane dhewe waduh puyeng. Kuwi dikandani sing sapa ni wong gelem nulung wong, hakikaté nulung awake dhewe. Ojo anut kusale teh. duit kok gak ngomong-ngomong, entah itu dibekerin-bekerin. Aiyo rasanya. Banyak yang wangil pak, wangil pun. Pun. Tiga. Terhindar dari nilai materialisme. Selamat sangkau sifat kedunyian. Amin. Khusus untuk bersedekah secara harta Membuat kita harus berani mengurangi apa yang kita punya Untuk kebaikan orang lain Hal ini baik agar kita tidak menjadi orang yang gila harta Yang tidak rela hartanya diberikan cuma-cuma untuk orang lain Sama tak dungan dan menjadi orang yang berjiwa besar di antara tanda orang berjiwa besar mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain, ura mending e. Sifat tersebut adalah tanaman nilai materialisme yang justru akan membuat kita hanya memikirkan kebahagiaan dunia wisata. Oleh karena itu perlu adanya kebiasaan yang menjaga kita terhindar dari nilai nilai materialisme dan dengan manfaat sedekah termasuk salah satunya uang nek kendel sodako insya Allah beten dunia. buka bukan buat empat rasa syukur kepada Allah di antara tanda uang yang syukur yang Allah kandel uang itu gelem berbagi kesejahteraan dengan yang lain manfaat sedekah turut Mengingatkan kita bahwa apa yang kita punya adalah kenikmatan yang tidak lepas dari izin Allah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur, maka perlu membagi kenikmatan yang kita punya kepada orang lain yang kurang beruntung. Muka-muka tadi, keterangan sing bapak tadi, keterangan sing manfaat: lima melatih berpikir positif, melatih pikiran-pikiran yang pikiran api. Bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas Maka tidak akan ada kekhawatiran baginya Sehingga rakyat akan khawatir medit pak puan aja masa Manfaat berpikir positif tentang sedekah ini akan membuat berpikir apa yang telah kita lakukannya tersebut justru akan memberikan manfaat jangka panjang. Sehingga secara bahasa Jawanya Dia tidak akan merasa eman Dan justru akan menganggap apa yang ada Hal yang baik yang akan terimanya darinya Ketika melakukan kebaikan dengan bersedekah Nek kepingin suge Masya oh, mas, Allah, Masya iman Eman, eman bersedekah Nek sama sedekah insya Allah di Jok wale suge dilek Baru sedekah Bukan sakit pak Nek tambah suge wis tambah merdik perhitungan tambah limet, mulai ke wong suki gak tambah kelemis tambah belup enam terhindar dari sifat kikir ini adalah salah satu sifat buruk yang perlu dihindari sebagai makhluk ciptaan Allah dan juga makhluk sosial tidak sepatutnya kita sombong dengan menganggap bahwa apa yang didapat adalah karena usahanya semata perlu diyakini nasib kita entah baik atau buruk pastilah terikat dengan kehadiran Allah dan sangat dimungkinkan ada campur tangan orang lain yang mempengaruhi oleh sebab itu dengan manfaat sedekah akan mengingatkan kita untuk tidak memiliki sifat kikir kemudian manfaat meningkatkan kekebalan tubuh sampai tak tunggu segeruaras sing penyakit penyakit itu waras gonak nak dokter main ter waras. Wis Di antara manfaat sedekah membentuk kekebalan tubuh. Kemoncolan bahasa sampai naik waras, tidak minum obat selain cerdas mengatur pola makan, disiplin dan cerdas mengatur pola makan, dua kebiasaan suka bersedekah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadinin Wa wasiril sari sa'ilil wa sifat. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang Engkau timpai kemurkaan. Bukan pula jalan orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Sinarilah hati kami dengan cahaya petunjukmu. Terangilah jalan kami dengan sinar taufikmu. Curahkanlah nikmatmu atas kami. Bantulah kami untuk banyak berdikir dan bersyukur atas nikmatmu. Hindarkanlah kami dari kealban orang-orang yang terlena dalam kemewahan dunia. Lembutkan hati kami dengan merasakan curahan rahmatmu. Bimbinglah kami untuk membagikan anugerahmu untuk hamba-hambamu. Berilah kepada kami keteguhan hati dan kesabaran. Dan bangunlah kami di tengah keheningan malam. Gerakkan bibir kami untuk menyebut nama-namamu yang suci. Basakan sajata kami dengan air mata kekusuhan ketika kami merintih di hadapan Rahman Rahimu. Dan jadikan saat-saat seperti ini sebagai saat yang paling menenteramkan hati kami. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang benar itu benar. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami jalan yang sesat itu sesat. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته